Oh, emang gini. Kamu tidak mencintaiku itu tidak penting. Yang penting kan aku mencintaimu. Di tempat laundry ya? Iya, aku lagi di tempat laundryan. Kalian pada main dong ke tempat laundryan aku, sekalian pada ngelaundry. Gue promosi nih. Beb, kapan ketemu? Ayo, minggu mau nggak? Minggu, ayo, boleh. Mau ketemu di mana, Mel? Kontennya nggak ada konten, seru kan? Wah, seru banget itu. Kok bisa kepikiran seperti itu, cowboy? Coba melotot, Kak. Mau nggak aku nikahin? Nggak ah. Pasti aku dijadiin istri kesekian. Sana sekarang apanya? Tapi aku udah mau tutup, tapi boleh. Kalau mau sekalian nyuci nggak apa-apa, taruh aja dulu Kak Denda. Tapi paling dicuci besok, soalnya mbak aku udah pulang. Foto sekalian, iya ayo aku juga pengen foto, udah lama nih gak pernah foto buat di feed. Udah gak punya stok foto aku. OTW nih. Oke, ditunggu. Malam-malam masih kerja sini dihalalin. Enggak sih, aku cuma duduk doang. Sebenarnya udah selesai. Cuman pengen di sini aja. Bisa nyuci kenangan yang kotor nggak di situnya? Bisa nyuci kenangan, nyuci apa lagi ya, semuanya bisa deh pokoknya. Cuci otak yang kotor juga bisa dicuci. Tingginya 163 bukan sih? Iya, 163 apa 164 gitu. Sekarang tuh hari apa sih? Hari Selasa ya? Bisa sekalian antri McD enggak di sana? Bisa Kak Juju. McD kan udah tutup jam 8. Tutup. Cuci luka hati bisa enggak? Bisa, nanti aku yang nyuci ya. Dijamin bersih. Mau nyuci motor bisa? Nggak bisa. Mohon maaf. Nyuci baju bisanya, Bapak. Hai, Gajali. Kilo piro bayarin gumbahi? Sekilo kalau di yang di Aeropolis kilo 7.000. Kalau yang di sini 6.000. Beda 1.000. Kalau bagus itu dicuci bisa putihan gak ya? Bisa, Kak Juju. Dan aku cuciin yang ekspres dia. 4 jam jadi. Ya, kenapa pilih buka laundry? Karena kalau aku mikirnya kalau laundry itu kan udah kebutuhan kan. Semua orang pasti, enggak semuanya sih. Pasti kan ada aja yang males nyuci. Aduh, meler gue. Kayak gitu. Abisnya bingung juga mau buka apa lagi. Masih ada juga sih yang aku ada planning pengen buka apa gitu, cuman satu-satu deh. Bukan untuk
bukan yang nanya. Kak Dienda masa mau kesini katanya? Apa? Siapa yang nanya? Kenapa buka laundry nggak buka hati? Buka hati udah, sekalinya buka ambiar. Budaya kan malas mencuci, serahkan saja kayaknya laundry. Bener juga. Kasih slogan, budaya kan malas nyuci, biar kami yang nyuci. Iya, itu slogannya begitu. Kenapa? Allahu Akbar, polisi itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus? Gila, berani-beraninya. Polisi ditabrak. Nggak live Bigo lagi. Bulan kemarin aku sempat vakum, jadi lanjut bulan ini. Cuman nggak tahu deh kapan mulainya. Masih belum tahu. Kenapa nggak pakai masker kak? Kalau ada customer yang nyuci datang, langsung pakai masker kok. Ini kan karena udah mau tutup. Udah ketangkep itu pelakunya. Oh udah ketangkep. Terus polisinya gimana? Gila itu berani banget. Polisi ditabrak. Salim, Salim, kak sini deh, sini seriusan, sini kak, sini, iya. Makasih, amin. Mbak ada salam, ya ada kabur, cakep padahal tadi tuh. Live bareng dong. Anya apa kabar? Hai Kak Disti. Aku baik. Kak Disti kemana aja? Aku baru kelihatan sih. Kayaknya udah jarang main IG ya kak. Sih meler mulu, capek gue mau minus. Twitter gak aktif, Twitter aktif kok, cuman jarang update aja. Halo it's Rido, ya ini udah lama kita tidak bersua. Iya udah berapa lama ya, 2 tahun ada pinya deh. Tadi sih sehat. Kalau laundry 1 liter berapa? 1 liter 1 kilo kali 1 kilo wey. Coba sembuh kak, makasih ya. Tadi kak kita mau pulang jam berapa? Lagi. Ayo itu belum.